الحمد لله، رفع درجات العلماء. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengangkat derajat para ulama. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasra. Para malaikat turun lepaskan sayap mereka para penuntut ilmu. Dahulunya mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Bayangkan, makhluk yang tercipta dari cahaya sujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah. Allah benar-benar memuliakan Adam alaihissalam ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ingin menunjukkan keutamaan Adam alaihissalam. Allah ingin menjelaskan bahwa tuduhan atau persangkaan malaikat akan makhluk ini enggak benar. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyebut nama-nama benda, mereka angkat tangan. Mereka memahami bahwa Allah telah memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada Adam alaihissalam karena ilmu. Namun ilmu tanpa amal akan menjadikan kita seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Jika orang berilmu tapi tidak mengikuti ilmu dan mengamalkan. Masalul ladzina humilu at-taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkan dan tidak mengajak orang untuk mengamalkannya, maka seperti keledai yahmilu asfar. Di punggungnya ada banyak kitab, banyak buku, ada banyak hafalan hadis, ada banyak hafalan Quran selama dia belajar, tapi dia tidak mengamalkan. Seperti imam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala al-habibin Mustafa wal nabiyin Mujtaba. سيدنا ومولانا محمد المصطفى.